Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC dilaporkan bakal mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan ini. Dalam kasus ini, Netanyahu dituduh bertanggung jawab atas genosida Israel di Gaza. Laporan tersebut dimuat dalam surat kabar NBC News pada Senin 29 April mengutip seorang pejabat Israel. Selain Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan perwira militer senior lainnya juga masuk buronan. ICC tidak mengonfirmasi atau menyangkal laporan terkait surat penangkapan yang akan dikeluarkan pekan ini. Pihaknya mengatakan kepada NBC bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan independen sehubungan dengan situasi di negara Palestina. Sementara itu, Netanyahu telah lebih dulu mendengar wacana ini dan menyatakan tidak akan tunduk pada ICC. Menurutnya, jika benar pengadilan akan menangkap dirinya, maka dinilai sangat keterlaluan. Sebab Netanyahu mengklaim menjadi pemimpin di satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah dan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Diketahui ICC meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Israel di Tepi Barat dan Gaza pada tahun 2021. Penyelidikan tersebut juga mencakup peristiwa-peristiwa sejak tahun 2014. Israel sebenarnya bukanlah anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksinya. Namun, Palestina bergabung dengan organisasi tersebut pada tahun 2015. Jika surat perintah terhadap Netanyahu dikeluarkan, 124 negara anggota ICC akan diwajibkan untuk menangkap saat PM Israel menginjakkan kaki di negara mereka. Oh.